ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد، ظهر دين مؤيد بظهور النبي أحمد، يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bikamilin ni'am wa aujaba 'alaina an nashkuraha biwajibatil anam. Salawatullahi wa salamuhu ala khairil bashar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi khairil abasar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah, amma ba'duh. Yang terhormat keluarga dalam pesantren Al-Hidayah, Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hidayah beserta segenap pengurus Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, Bapak Ibu Kepala RA, MI, MTS, dan MA Al-Hidayah, Bapak Ibu Dewan Guru RA, MI, MTS, dan MA Al-Hidayah, wisudawan dan wisudawati beserta keluarga, dan segenap undangan yang berbahagia. Firstly, let's express our gratitude to Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us the blessing of mercy so that we can assemble here in the graduation ceremony of Al-Hidayah Education Institute 2015 to 2016 without trouble and any obstacle. Awalan, hayya bina nashkuru syukran kathiran ila Allah Ta'ala alladhi qad a'tana hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya pada pagi hari ini di tempat yang penuh barokah. Langkung rumiyin, semoga kita ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Kang Maha Agung ingkang sampun paring rahmat, taufik serta hidayah sahingga kula lan panjenengan sedaya saged rawuh ing adicara wisuda para siswa ing Lembaga Pendidikan Al-Hidayah warsa 2016 kanthi kahanan rahayu wilujeng. Secondly, may salawat and salam to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
who has guided us from the darkness to the lightness. It is Islamic religion, and we got guided us the Holy Quran and Hadith to become ways of life in the world and still hereafter. Salatu wa salaman daimain mutalazimain ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yurathul Quran wal Hadith. Salawat soh salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dados lantaran jejegipun dedalan pinuju kaleresan kalian Al-Qur'an lan Hadis ingkang tansah kita gali saripatinipun mugi saged kita anut pitedah-pitedahipun ngantos dinten kiamat. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara pagi ini kita mulai, akan kami bacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Prosesi wisudawan memasuki sasana lepas kenang, memasuki acara yang kedua. Acara yang ketiga, penyerahan panji-panji yayasan. Acara yang keempat adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Gema Wahyu Ilahi memasuki acara yang kelima. Acara yang keenam adalah acara inti, yaitu lepas kenang Lembaga Pendidikan Al-Hidayah tahun pelajaran 2015-2016. Acara yang ketujuh adalah sambutan Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hidayah. Acara yang kedelapan, ikrar alumni. Sambutan wali wisudawan memasuki acara yang kesembilan. Dan yang terakhir, doa penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan lancar dan selalu mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah Prosesi Lepas Kenang Lembaga Pendidikan Al-Hidayah tahun pelajaran 2015-2016. Hadirin dimohon berdiri. وجب الشكر علينا
يغمر الكون ضياء وظلام الليل زال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا مرحبا أزكى الرجال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع جئت شرفت البرايا هاديا تمحو الضلال مرحبا من كل قلب لك تتلى بالجلال طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع يا أجل الخلق قادرا يا إمام المرسلين يا ختام الأنبياء يا رجا المستضعفين طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Al-barnamijul ati hiya qira'atul Qur'anul Karim ila ukhtinal karimah Elyah Riza falyatafaddala mashkuran. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ananda Elyah Riza. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات warahmatullahi wabarakatuh. Kini kita sampai pada acara inti, yaitu lepas kenang siswa Lembaga Pendidikan Al-Hidayah tahun pelajaran 2015-2016. Yang terhormat Ibu Dr. Randa Tsunami selaku Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah, Ibu Dr. Randa Yusli Rusmiati selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Bapak Anton Dwi Rahmat Sarjana Pendidikan selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan dimohon naik ke panggung. Program Studi IPA. Wisudawati yang pertama, Afidatul Khairiyah, putri dari Bapak Kholik Kalimbalang Tawangargo. Alfi Maujuatur Rizkia, putri dari Bapak Sutrisno Kalimbalang Tawangargo. Thank you.
Ernani Yunita, putri dari Bapak Rubai, Karangan Donowari. Fatika Amalia Asri, putri dari Bapak Asari, Temas, Kota Batu. Hanum Farah Diva, putri dari Bapak Haji Khotib Ghazali, Brak, Tawangargo. Heti Anggreni Ningtyas, putri dari Bapak Supangkat, Lasah, Tawangargo. Laili Muhajidah, putri dari Bapak Sumadi, Jatisari, Purwodadi, Pasuruan. Pradewi Nurul Laila, putri dari Bapak Suwandi, Ngabab, Pujon. Prihartina, putri dari Bapak Mulyadi, Karangan Donowari. Tri Yulia Ningsih, putri dari Bapak Samad Effendi, Leban, Tawangargo. Abdurrahman Soleh, putra dari Bapak Wisnu Soekarno-Hatta, Malang. Ahmad Abdul Mufid, putra dari Bapak Lasbri, Lasah, Tawangargo. Ari Setiawan, putra dari Bapak Kabul, Karangan Donowari. Johan Firmansyah, putra dari Bapak Isroi, Giripurno, Batu. Muhammad Farid, putra dari Bapak Sugiono, Kalimalang, Tawangargo. Naif Ahmada, putra dari Bapak Suwandi, Bocek, Karangploso. Riki Asroni, putra dari Bapak Tono, Boro, Tawangargo. Zainal Arifin, putra dari Bapak Abdul Manan, Kalimalang, Tawangargo.
Wisudawan Wisudawati Madrasah Aliyah Al-Hidayah tahun pelajaran 2015-2016 program studi IPS. Wisudawati yang pertama Ananda Rosita Dewi, putri dari Bapak Abu Amin Giripurno Batu. Evi Wulandari, putri dari Bapak Ahmad Priyadi, Karangan Donowari. Susi Sundari, putri dari Bapak Waryono, Sekar Putih Pendep. Rita Istianti, putri dari Bapak Kasianto Mudi Tawangergo. Dandi Rama Setiawan, putra dari almarhum Bapak Mulyadi Karangan Donowari. Dewa Maulana Junaidi, putra dari Bapak Arif Junaidi, Sawentar Kanigoro Blitar. Dwiki Hermawan, putra dari Bapak Painu, Telogorejo, Bumiaji, Batu. Muhammad Khairon Dika Soleh, putra dari Bapak Atmuji, Dusun Ploso, Kerep, Dengkol. Muhammad Syaifuddin, putra dari Bapak Mulyadi, Tutur Wetan, Pasuruan. Muhammad Zainur Rahman, putra dari Bapak Kasianto Petung Sewu Dau. Kurniawan Dwi Rama, putra dari Bapak Saifuddin Zuhri Karangan Donowari. Rahmat Alif Fatoni, putra dari Bapak Mu'alif Jaraan Karang Peloso. Demikian tadi wisudawan dan wisudawati Madrasah Aliyah Al-Hidayah tahun pelajaran 2015-2016. Dan belajar
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intilaqan qawli sallallahu alaihi wasallam, man salla alaiya kuntu safi'ahu yawmal qiyamah, kunna nahnu min talabatil mahdud dirasah al-islamiyah al-hidayah bidunuwari karamploso malang birsadat min fadilatil asatid au asatidah mata'umullah fi hayatihim nuraghi bukum bisama'in qasaid an-nabawiyah kunnana bisafatil kubro sallallahu alaihi wasallam. Fasami'u ayuhal ahbab. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atu li kulli hawli Yeah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami alumni Lembaga Pendidikan Al-Hidayah senantiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya serta menjunjung tinggi syariat agama Islam. Kami alumni Lembaga Pendidikan Al-Hidayah senantiasa taat dan patuh kepada Bapak dan Ibu Guru serta berbakti kepada kedua orang tua. Kami alumni Lembaga Pendidikan Al-Hidayah berjanji akan mengamalkan ilmu yang telah kami terima dengan sebaik-baiknya. Kami alumni Lembaga Pendidikan Al-Hidayah senantiasa menjunjung tinggi dan menjaga nama baik alma mater Al-Hidayah dimanapun kami berada. Hadratal Mukarramin, para alim, para ulama, wabil khusus dumateng sedaya keluarga dalem ingkang tansah kita muliakan, sesepuh pengurus Al-Hidayah ingkang kawula muliakan, seluruh pengurus Al-Hidayah yang saya hormati, Bapak Kepala Madrasah dan Ibu dari Raudhul Athfal sampai Madrasah Aliyah beserta Dewan Guru Ustaz Ustazah yang saya hormati, Bapak Wali dan Ibu Wisudawan yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, rasa syukur kita aturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kanthi rahmat taufik hidayah inayah saking Allah kita saged hadir wonten menika majelis dalam rangka menyaksikan prosesi wisuda anak-anak kita mulai dari Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Mudah-mudahan seluruh anak-anak yang kita wisuda yang berada di Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, ada yang selama 6 tahun, ada yang 9 tahun, ada yang 12 tahun berada di Al-Hidayah, mudah-mudahan seluruhnya diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali wisudawan dari Raudhatul Athfal sampai Madrasah Aliyah yang telah menitipkan, mengamanahkan putra-putri panjenengan untuk dididik, diajar di Lembaga Pendidikan Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan seluruh amanah yang telah diberikan kepada Dewan Guru sudah dilaksanakan sekecil apapun, baik keterampilan maupun ilmu pengetahuan yang sudah disampaikan kepada anak-anak ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga putra-putri kita yang pada siang hari ini kita wisuda merupakan putra-putri yang soleh dan solihah, yang berguna bagi bangsa dan negara, bagi agama, dan bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Yang ketiga, sebagaimana program pendidikan Al-Hidayah, insya Allah tetap pada tahun ini pengurus menyediakan tadi hadiah yang spontanitas diberikan oleh ketua pengurus, ya tidak terlalu banyak, mungkin 500 satu amplopnya. Mudah-mudahan itu
nanti menjadi amal jariah dan bisa bermanfaat untuk adik-adik kami, bisa melanjutkan jenjang yang lebih tinggi di Madrasah Ibtidaiyah Al-Hidayah. Allahumma amin. Dan selanjutnya, kemarin pengurus juga menyediakan sekitar 57 tas yang di dalamnya berisi buku 1 dusin, alat tulis, dengan harapan seperti itu, khususnya bagi anak-anak kita yang yatim piatu, mudah-mudahan tetap bisa melanjutkan di pendidikan yang lebih tinggi. Dan insya Allah komitmen Lembaga Al-Hidayah tetap mulai dulu sampai sekarang, bahwa seluruh fuqara masakin, khususnya yatim piatu yang berkenan menimba pendidikan di Al-Hidayah, mulai Radhatul Atfal sampai Madrasah Aliyah, bisa gratis 100% fa insya Allah. Dan saya tadi mendapatkan titipan amanah dari ketua pengurus, bahkan kalau mau mondok di Al-Hidayah, seluruh makannya juga akan ditanggung dengan gratis. Tidak perlu repot-repot. Kalau kesini sanggup beras monggo, sanggup lauk monggo, sanggup uang monggo. Yang jelas makan di pesantren Al-Hidayah sudah disediakan dengan gratis. Ini pesan dari ketua pengurus kepada kami yang disuruh menyampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu saya bersyukur, mulai dulu sampai sekarang, Lembaga Pendidikan Al-Hidayah khususnya masih dipercaya oleh masyarakat. Terbukti sampai saat ini, bahkan barusan ada yang mendaftar dari Kecamatan Dau, ada yang mendaftar dari Kecamatan Ngantang. Kalau kita melihat tadi adik-adik kita yang di wisuda, mulai dari Surabaya, dari Kasembon, dari Pujon, dari Batu, Batu meliputi Bumi Haji, Jonrejo, Ngantang, Blimbing, Tumpang, dan sebagainya. Ini membuktikan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah, Lembaga Al-Hidayah masih eksis dan masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh wali santri, mari warisan dari Romo Yai Ismail, Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, dan Masjid Agung Al-Hidayah, ini mari kita ramaikan bersama-sama dengan cara yang pertama, mendatapkan putra-putri kita di Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, dan karena sebentar lagi sudah masuk pada bulan Ramadan, monggo masjid sing larang sing apik niku diseni. Insyaallah lek omahe dhewe karo masjid sing apik masjid, monggo kan dikerasan-kerasanaken, kita buktikan mboten nyaman soma Ramadan, tapi kita buktikan, kita tingkatkan puasa kita masuk derajat yang kedua, mangko ma Ramadan. Jadi lek soma iku mungkin baik puasa tok, lek hadis yang kedua dari Rasulullah mangko ma Ramadan. Namanya menegakkan puasa berarti gembira dengan datangnya puasa, mengisi dengan syarat rukun sunnah-sunnah puasa, bahkan mengisi dengan maksimal ibadah-ibadah di bulan puasa. Di masjid nanti ada pengajian ngaji pagi tentang dasar-dasar amaliyah kula panjenengan sebagai ahli sunnah wal jamaah genti kaji. Kemudian menjelang buka nanti ada acara takjil bersama, mungkin dibuka dengan membaca suratul waqiyah bersama-sama. Mari kita sempatkan di waktu-waktu yang mustajabah ini, warisan Romoya ini mari kita isi dengan semaksimal mungkin. Karena insya Allah meskipun kita bukan termasuk duriyah anak cucu secara nasab, tapi menaiki kula panjenengan purun ngerame akan sekolah, purun ngerame akan masjid, insya Allah kali Romoya Ismail kula panjenengan termasuk diaku anak turune. Amin. Nek diaku anak turune, insya Allah oleh barokai. Kemudian program selanjutnya dari Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, sejalan dengan dari Turiyah yang beberapa putra putri wayah dari Romo Ayah Ismail, cucu-cucu ini sudah pulang dari pesantren, sebagian juga hafidhah, paling tidak sudah ada 2-3 orang yang sudah hafal Al-Quran dan insya Allah sudah pulang di sini, maka Lembaga Pendidikan Al-Hidayah memberikan diri. Saya ajak kepada kepala madrasah, bukan hanya ngapalkan surat-surat pendek, bukan hanya ngapalkan surah-surah pilihan, Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman, Alif Lam Mim Tanzil dan lain sebagainya. Saya mengajak mulai seluruh kepala madrasah, mari mulai tahun ini kita membuka program untuk anak-anak kita supaya menjadi orang yang hafid dan hafidhah. Saya persilahkan Bapak Ibu, kalau kita membaca sejarah macam-macam, okay.
Dadi kula panjenengan iki mboten oleh rumangsa apik, tapi kudu rumangsa duwe salah. Tapi kalau kita ada harapan, ada rojak, ada mengharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita punya keinginan terutama di bulan-bulan yang mulia ingin menjadikan anak-anak kita yang baik, insyaallah keinginan kita itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disebadani oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangke lek gak pas anake mesti nang putune. Sing penting kula panjenengan, kula ngajak sareng-sareng monggo sedaya enggak ada niatan sing sae. Paling ndak kepingin ya apa supaya anak turune iso apal Quran. Lek iso ya iso ngaji kitab gundul. Apa mana iso ngamalno Al-Qur'an, iso ngamalno kitab gundul. Harapan kami seperti itu. Jadi saya sebagai pengurus di sini, insyaallah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pendidikan Adidaya tadi juga sudah disampaikan. Jadi gurunya juga ada yang mendapatkan beasiswa S2, S3 dan sebagainya. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih kepada panjenengan semua yang telah mengamanahkan putra-putrinya di Lembaga Pendidikan Adidaya. Tak lupa juga saya mohon maaf, mungkin selama 6 tahun di Madrasah Ibtidaiyah, selama 3 tahun Madrasah Aliyah, 3 tahun Madrasah Sanawiyah, sehingga 12 tahun putra-putri panjenengan ada di sini. Bila ada tutur kata yang salah dari para guru, dari kepala madrasah, mungkin nun sewu, dari pengurus di pondok pesantren, saya atas nama semuanya ini mohon maaf yang sebesar-besarnya dengan hati yang tulus dan sangat terbuka. Sekali lagi kami atas nama semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh wali murid dan wali wisudawan. Tak lupa apabila ada kesalahan dari anak didik yang dititipkan di sini, kami atas nama pengurus dan mewakili kepala madrasah dan seluruh dewan guru juga membuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Oleh karena itu, insyaallah monggo kita sareng-sareng mangke masuk bulan Ramadan sudah tidak ada kesalahan di antara kita sama manusia, antara guru sama guru, antara guru dengan pengurus, antara pengurus dengan sesama pengurus, antara pengurus dengan guru, dan antara para guru dan orang tua. Sampun, insyaallah kita ibrokan, kita bebaskan pada saat ini kosong-kosong, tinggal mangke bulan Ramadan. Kalau panjenengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal menghancurkan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niku ingkang saged kalau aturaken, terima kasih atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepada panjenengan semua. Insyaallah saat ini juga masih dipercaya sanawiyah, insyaallah lebih dari 100 pendaftarnya sudah, kemudian madrasah ibtidaiyah juga lebih dari 50, untuk madrasah aliyah mungkin sudah lebih dari 20. Saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Saya tidak bisa membalas apa-apa sebagai pengurus. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan yang disekolahkan di sini, yang dipondokkan di sini, mendapatkan berkahnya Romo Yaimail, mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat barokah, menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa agama dan kedua orang tuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin kiram, para kiai, sesepuh bini sepuh, sedaya keluarga dalem ingkang kita muliakaken, sedaya bapak-bapak, ibu-ibu pengurus Lembaga Pendidikan Alidayah ingkang minulya, sedaya para ibu guru, bapak guru, mulai saking Rauzatul Athfal ngantos
guru-guru wonten pesantren ingkang sedaya berbahagia lan kula mulyakaken. Para bapak, para ibu sedaya, wali murid, tapi sedaya anak-anak wisudawan ingkang berbahagia. Ing mriki kula kajibah mewakili panjenengan sedaya wali murid mulai RA ngantos MA. Umpamane panjenengan sedaya munggah wonten panggung wali murid mboten cekap, tapi cukup setunggal mewakili panjenengan sedaya. Para bapak, para ibu sedaya, anak-anakku kabeh wisudawan sedaya ingkang minulya. Ing mriki sampun ngantos segan-segan anggenipun muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala. Senoso wis suwe rupane sedaya iku ana sing pun saya, Pak. Bu, sampun saya. Nggih, sekedhik mawon iki mewakili panjenengan sedaya. Senoso ngoten monggo muji syukur, muga-muga Gusti Allah tetep maringi rahmat hidayah dateng kita sedaya ingkang rawuh wonten majelisan insyaallah ingkang penuh barokah. Sholawat salam muga-muga tetep katoraken dateng ngarsa dalem junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu sedaya, khususe dateng niki ingkang badhe kula aturaken namung kedhik tigang wicanten. Nomor setunggal, kula mewakili panjenengan sedaya niki kula ngaturaken dateng bapak-bapak pengurus Lembaga Pendidikan Alidayah. Kula atas nami wakil wali murid matur nuwun sanget. Wau sampun dipun aturaken ngantos 12 taun anak-anak kita niki manggen wonten Al-Hidayah. Niki masalah sarana prasarana mboten kekirangan. Dadi tempat belajar dipun sediakaken nganti sae. Ora ana kekurangan, tekane tambah sae, MI-ne gak ketinggalan ngantos MA, urpane tambah ruangan. Senajan dicepit-cepit no saking gak sedengi, tapi kabeh iku mang niki nggih niku kepingin bahagiaken murid-murid sedaya. Mila saking menika atas nama wali murid mboten saged bales nopo-nopo dateng pengurus. Muga-muga nopo ingkang dipun sediakaken kanthi ikhlasipun penggalih niki dados amal lan dados kebarokan khususe nggih menika Lembaga Pendidikan Alidayah. Nomor kalih, para bapak ibu sedaya ingkang minulya, khusus dateng para bapak guru, para ibu-ibu guru sedaya kemawon ingkang mucal wonten ngriki. Anak-anak kita wonten ngriki dipun mucal kanthi niku susah payah sampai anak-anak kabeh sing wis diwisuda rupane padha bungah kabeh. Apa sing diwulangno insyaallah nggih menika dados ilmu ingkang manfaat migunani kangge anak-anak kita khususe sing diwisuda nggih menika wonten dinten iki. Para bapak, para ibu sedaya ingkang menulya, pados ilmu ingkang manfaat niku mboten gampang. Dados contoh sakniki jenengan sedaya menawi kepingin anak-anak kita
duweni ilmu sing manfaat. Soalipun sak niki niku kuatah sekolahan. Ana sing sekolah niku digerwatisno kuabuh. Wis ora bayar bukune diparingi sembarang diparingi mek gelem sekolah cuma lek wis mati gak dadi wong Islam. Jenengan purun apa, Bu? Atah sekolah, sampean mpun mirsani dhewe, ana sekolahan wis waduh muaju gak karuan. Nggih. Niki mulai TK, mulai MI-ne ana nek JS. Nggih, JS nu sing kesuwur luarang di Malang. MTS-e ana di Sabilillah. Soale kula gadah kanca dipun nyeritakaken MA-ne di MA negeri sing favorit. Wis sembarange moh. Dadi disekolahaken kaya ngeten iki moh. Bareng mulih dikongkon maca dibak iku ora iso. Ditakoni, "Nak, takbir sing ndek sembayang iku wajib e ana pira, sunan e ana pira?" Ora iso. Campur kancane yo gak iso ngaji. Dadi mula sangkep menika kula salut dateng anak-anak kula tika wau lare kalih. Niki wis buah kon sekolah nandhae pokok aku ana ahli dayah. Napa sebabe? Wonten ahli dayah niki sing dijaluk niku mboten anu kemanfaatan ilmu niku saking barokah saking pendiri nggih menika almarhumullah Rama Yai Ismail. Para ibu-ibu niki mengenai tentang ilmu ingkang manfaat. Kula takon jenengan. Jenengan niku lek ne adang, nggih, kabeh ibu-ibu adang. Niku napa nate niat nyewuk beras niki sampeyan niki ya Allah Gusti, kula adang niki kangge anak kula sing sekolah muga-muga panjenengan tuduhaken manjenengan paringi ilmu sing manfaat. Nate ya, Bu. Lali arep tahu. Luweh-luweh arek sing sekolah njaluk alat sekolah. Njaluk buku, njaluk pensil, njaluk apa? Aja dipisui. Balik-balik njaluk sekolah, njaluk buku. Nggih. Balik-balik ya apa bukune? Lah, niki lho. Sampean kalek ndenge dhuwit nang anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Aja sampe ngresul lo. Dikai mawon. Ya Allah Gusti, muga-muga napa sing ditumbas anak kula khususe napa sing ditukaken buku rupa napa sekolah niki bakal dibalekno teng sampean sedaya. Barokah iku engko nemburi sampean sing nrimo dadi anak sing manfaat, anak sing manut, migunani besok lek wis metu teko sekolahan sing saged ngrasakaken kula saha panjenengan sedaya. Wah, ke sekolahan mewah. Bapak wis sekolah ana, jere anak ana. Wis pokoke barokah ya Rama Yai. Lah niki. Lah ora anake teko sekolah dorong longgo takoni, "Nduk, mangi kula icek kula mati. Mbah wis dikremasi apa dikubur? Piye kok njlimet men lek ndelok napa jenenge?" Sinetron ngoten niku lho kok njlimet. Tapi anak teko sekolah gak ditakoni kon mang diwolang apa, Nak? Ono ndek sekolahan kon mang diworo apa gak tahu. Padha ambe enake, "Bu, mang wis mati apa durung incah?" "Piyo piyo piyo piyo." Nggih, niki niku mbon anu niki ayo dianu anak teko sekolah ditakoni. Apa sing diworo mang? Lah niki dadi cek sambung. Senaosa ngoten para bapak, para ibu-ibu sedaya, wali murid lan anak-anakku kabeh sing diwisuda. Sampean kabeh belajar ana kini sampai 12 tahun, ana sing 6 tahun, ana sing 3 tahun. Iki kabeh mesti ana kesalahan-kesalahan khususe dateng bapak guru ibu guru. Bapak guru, ibu guru, napa panjenengan purun ngapunten dateng anak-anak kita sing diwisuda. Nggih. Soale ngeten, kula nate niku liwat.
jenenge diwulang niki. Nah, guru ini mlebu dhewe anak niku ana sing anjok ndi-ndi. Waktune mlebu sekolah ana sing ndek warung, ana sing niki kesalahan-kesalahan kuwabe anak-anak iki mestine bersusah payah bapak guru, ibu guru oleh ngulo mentah ndek ati niki ya apa ngono, duh ya apa arek-arek. Tapi senaosa ngaten panjenengan sepunten, muga-muga ilmu sing dioleh arek-arek kabeh sing anak-anak kita niki dadi ilmu sing manfaat. Allahumma amin. Ilmu manfaat niku ndak-ndake dilakoni awake dhewe. Luweh-luweh iso dikembangno nang masyarakat. Nggih. Dadi kados sakniki nggih. Besok arek-arek sing wis diwisuda kabeh metu niki nggih. Niki ora tinggalan sampean donya sing sampean napa sangokaken teng anak-anak. Ilmu sing bahagiaken anak-anak kabeh iki ora donya tapi ilmu. Ilmune manfaat insyaallah uripe iku mang nunut ilmune. Kebahagiaane anak niki nderek ilmune. Jerene ayat niki yarfa'il ladzina sak teruse kula wakil Pak Imam sing ngapal ayate. Wong iku nek delmu diangkat derajate ambek Gusti Allah. Tapi gak delmu gak iso. Niki para bapak, para ibu sedaya ingkang minulya. Nomor kalihipun inggih menika kula mekas khususe anak-anak sing diwisuda dinten niki, anak-anakku kabeh luweh-luweh aliyah sing wis bakal metu. Niki tak jaluk aja sampe apa sing diunekno ndek ikrar wisuda sampean abaikan. Kudu dicekel. Mulane wonten anune kula dhewe sik kirang sae tapi sik kirang sae. Wonten tulisan lepas kenang wis siswa lembaga pendidikan Azaya. Sejane napa? Sing luweh mantep niku haflah akhirusanah lembaga pendidikan Al-Hidayah. Imam menawa cocok besok tahun Maret diganti mawon. Napa sebabe? Haflah niki bersukaria seneng pada waktu niki diwisuda sampean tingali. Wabeh ayu-ayu. Mbuh entek pira mbokne mangkole ndandakno anake sampe ngono. Sing lanang-lanang kula tingali wau kabeh dikon potongan cek rajin ana sing potongane nek kuwene dibotaki kaya ngono. Ora apa-apa. Nggih. Niki anak-anak kabeh sampean terusno belajar. Sing di RA ayo di iseni M ini. Nggih. Ora kok golek sing sekolah ndi-ndi. Kadang wonten golek sekolah negeri ae cek pinter. Piyuh weton alitaya niki kathah wabeh. Dadi napa? Mpun dadi wong sing barokai, sing manfaati ambek masyarakat sedaya. Alhidayah niki. Niku walu. Dadi sangune apa sing sampean tukokno iki aja wedi tuku buku bismillah ya Allah. Kula tumbas buku kangge anak muga-muga dados ilmu sing manfaat. Niku sangu Bu. Niki. Lajeng ingkang paling terakhir inggih menika sing wis nerusno ya cek diterusno umpama umpama sakniki sing teko aliyah jeneng wis anu niki gak iso nerusno ya napa Pak? La undangan kula pun dados kantor nyebaraken nggih monggo soalé wis wayahe nggih ya wis gak apa-apa tapi ilmune masih dadi wong cae manfaat kalau anang kebacut metu teko aliyah lopo penerus nandile kula padhe rabi mawon Pak nggih aja sik besok mawon anak-anak kabeh sing lanang-lanang aja susu rabi yo nak yo. Tadi saya besok tadi gawe ilmu sing wakah bisa mbahagiakno urip sampean kabeh. Kula kinten niki mawon ingkang saged kula aturaken mewakili panjenengan sedaya
tadi nopo wau kali Pak Pengurus dereng dipasrahaken dateng wong tuwa. Tadi kula sakniki senajan tak mboten dipasrahaken pun kula terima, kula sebagai wakil panjenengan sedaya niki kula balaken nyuwun agunge pangapunten sedaya dateng khususe Bapak Pengurus, khususe Bapak Ibu Guru sedaya. Nggih niku panjenengan sepunten anak-anak ceke duweni ilmu sing manfaat. Allahumma amin. Para bapak, para ibu sedaya, khususe wali murid ingkang dipisuda, ingkang rawuh dinten niki. Monggo kula nyuwun tinggal barokah Fatihah dhateng almaghfurlah Rama Yai Ismail. Muga-muga anak-anak kabeh sing dipisuda dina iki didutuhno dikai rahmat, dikai hidayah kalian Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nomor loro barokah Fatihah niki ditujokno kanca-kanca pengurus biyen-biyen sing melok berjuang nang alidayah. Iki ayo di barokah Fatihah. Lah nomor 3 anak-anak sing diwisuda dina niki muga-muga dadi anak sing soleh solihah iso sanggup membahagiakan khususe panjenengan sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo anak-anak kabeh meneng sik, ayo barokah Fatihah nang Rama Yai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jannati salihah wali ridha'i ta'ala wa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususun ila ruhi al-maghfurlah Rama Yai Ismail wa ila arwahi sedaya kanca-kanca pejuang alidayah ingkang sampun ngrumini kita. Wa barokah Fatihah kangge sedaya anak-anak sing diwisuda. Muga-muga duweni ilmu sing manfaat, barokah diridani Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Amin. Kalau kita niki ngesaket kula aturaken kurang lebih pun nyuwun agunge pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donga niki mumpung kabeh niki saleh salehah. Dongane wong saleh salehah niki mandi. Sapa sing saleh? Pertama Pak Guru. Pak Guru iku wis dicatet Ibu Guru iku besok pertama sing mlebu swarga krana saleh salehah. Bendino bayar gajine mek titik, bendino mulang gajine mek titik. Pertama mlebu swarga niku guru madrasah. Sampai titeni besok di akhirat. Nomor loro sing mlebu madrasah mlebu swarga, nomor loro wali murid. Krono anake dibayar, gawe bayar sekolahan, karo gawe tuku wedange Pak Guru, nomor loro. Iki yo termasuk wong sing saleh-salehah dungone mandi. Nomor telu, murite. Murite bendina esuk sembahyang duha. Mari ngono maca waduha sampai mari. Maro jamaah zuhur. Adik maca tahlil tiap kemis, niku jenenge putra sing saleh, salehah. Yakin dungane mandi, sampean kabeh termasuk donga sing mandi. Ayo njaluk nang pangeran muga-muga anake dadi arek sing saleh-salehah. Amin. Muga-muga madrasah Aliyah diakreditasi meniki oleh nilai A. Amin. Muga-muga murite mulai RA sampai MA tambah akeh. Amin. Muga-muga diparingana sugih kaya Nabi Sulaiman. Amin. Sugih donya, sugih akhirat, sugih gawe perjuangan. Amin. Muga-muga diparingana sehat walafiat. Amin. Muga-muga diparingi kuat poso Ramadan. Amin. Kuat gawe tarawih Ramadan. Amin. Kuat gawe bondo Ramadan. Amin. Kuat digawe urip sak marine Ramadan. Amin. Diparingana pangapura karo Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin Nabiullah Sulaiman bin Dawud alaihi salam
wa ila hadrati asofi marhoya, wa ila hadrati Ibrahim al-Maghrabi, wa ila keluarga kita sedaya ingkang sampun sumari, wa ila leluhur kita sedaya, wa ila pejuang-pejuang al-hidayah, wa ila sa'iri al-kubur minal muslimin wal-muslimat, wal-mu'minin wal-mu'minat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama inang zalnahu minasama'i fa talata bina badur adu asbahi mandaduru huriyaya qul ya'il. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada war rahman rahim ya syail yaumal lazibati idil qulub ladal hanajiri kadzimina mali zalimina hamim al syabi yuta ya ghaja ila liman asma adarat fala usimu bil khunasil jawri likun nasi wal lidi asas subhi tanafas ya wazala il saud wal qur'ani dzikri balil ladzina kafaru fi izati wa syiqaq ya tasayil tawakkalu ya khudama hadhil ayat wa ya sayyidul maitatur nabiy yahyikul biga Ulu bibani adama wa hawa wa ma fil bari wal bahari al mahabbatina mahabbati muassasa al hidayah al waha al ajal assalamul kul sulaiman bani daud alaihi salam hakki taurat al injil wa zabur al fuqan wa bihaqi muhammadin al mustafa sallallahu alaihi wasallam wa bihaqi hadhil ayatil idhama ismaliki roma bihaqi kajadam yaus Allahumma inna nas'aluka an tusakhkhirna qulub bani adama wa hawa wa ma fil bari wal bari ala mahabbatina mahabbati muassasa al hidayah nasrun minallahi wa fathun qarib Allahumma ja'alna wa dhurriyyatina wa talamizana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa ghfir lana dhunubana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang terhormat Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hidayah Gus Haji Ali Ahmad, kami persilakan. Inilah siswa yang mendapatkan apresiasi atas keberaniannya di dalam menampilkan pidato perpisahan. Yang langsung mendapatkan apresiasi oleh Ketua Lembaga Pendidikan Al-Hidayah Gus Haji Ali Ahmad. Dan sekaligus pemberian tas santunan anak yatim piatu yang secara simbolis diwakili oleh Kepala Madrasah RA, MI, MTS, dan MA. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Pelajaran 2015-2016.
dimulai dari Bapak Sunadi dengan jumlah nilai 265. Peringkat 2 atas nama Ananda Hanu Paradiba, putri dari Bapak Haji Fakir Bozali dengan jumlah nilai 276,5. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Prihartina, putri dari Bapak Mulyadi dengan jumlah nilai 312,5. Berikutnya program IPS. Peringkat 3 diraih oleh Ananda Susi Sundari, putri dari Bapak Waryono dengan jumlah nilai 272. Peringkat 2 diraih oleh Ananda Evi Wulandari, putri dari Bapak Ahmad Priadi dengan jumlah nilai 279. Dan peringkat pertama diraih oleh Ananda Muhammad Khairan Dinasuri, putra dari Bapak Aluji dengan jumlah nilai 295. Kepada Ananda yang mendapatkan prestasi, kami mohon naik ke panggung beserta Bapak Mulyadi dari Ananda Prihartina. Bapak Pengurus Lembaga Pendidikan Al-Hidayah, kami mohon untuk berkenan memberikan penghargaan kepada siswa dan siswi berprestasi. Dumateng para tamu undangan ingkang kersa ndherekaken rantamaning adicara ngantos paripurna, kawula minangka pranata acara nyuwun agunging sih samudra pangaksama, mbok bilih wonten lebating anggen kula ndherekaken runtuting titilaksana menika wusana kanthi pangacap lan pandonga, mugi Gusti Kang Maha Agung tansah paring ridha dumateng kita sedaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-subhu bada min tal'atihi wal-laylu daja min wafaratihi. Fakar rusula fadlan wa'ala wada subula bidilalatihi. As-subhu bada min tal'atihi wal-laylu daja
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Sira manungsa temenan anggenmu ngaji mumpung durung den rawuhi malae kacurupati. Eling sira manungsa temenan anggenmu ngaji mumpung durung den rawuhi malae kacurupati. Salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Luwe susah rasane wong ing neraka klabang gores kala cengking klabang geni ula geni geni kaca geni sawisane wong kang duraka kumambang dawa pangeran dasar karma. Salli ala sayyidina Muhammadin alladhi ja'a bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala
المبين وأنزلته رحمة للعالمين مليا لويه مبتي رساني وانين سوارك بطنب الله ودادري كسر بابت Quran panutan kula mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederek kula Islam agami kula kita Quran panutan kula mukmin lanang mukmin wadon mukmin iku sederek kula Allahumma salli ala وأنزلته رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين وأرسلته رحمة للعالمين إلّك إلّك سير منوصا تمنان أنجن مغاتي مبّن دروب جنراوهي Mala ekat juru pati Iling sirah manungsa Temenana angkatmu ngaji Mumpung turun dan rawi Mala ekat juru pati Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin وأرسلته رحمة للعالمين وأرسلته رحمة للعالمين